Kabupaten Intan Jaya, Papua. Inilah masyarakat Kabupaten Intan Jaya yang tadinya datang ke tempat ini untuk merayakan misa perdana. Tetapi karena terjadi konflik baku tembak antara TPNPB dengan TNI Polri yang mulai pada 26 Oktober malam, sehingga misa perdana yang direncanakan ditiadakan. Dan warga dari berbagai desa dan kampung yang telah berkumpul di tempat ini, mereka tetap tinggal. Bahkan masyarakat sebagian yang berada di rumah-rumah diarahkan pula ke tempat ini untuk berlindung. Antin dia. Masyarakat yang ada di rumah kita mendengar ini. Kita harus menunggu dia kena anak ini. Termasuk kelompok pastor, kami tidak keluar, masih standby di dalam gereja. Iya, ya. Ah, itu saya ke rumah. Ternyata ini sekali. Langsung kita tinggi. Kita tinggal, kita tinggal, kita tinggal. Tanah putih nama, putih ini nama, ini nama. Dicari tanah mana ya, untuk jalan sama-sama kita sekarang. Tadi. Putih ini tanah putih. Gali nanti. Di sini, kita follow. Ini mana? Tadi yang kata. Tadi yang dikali, yang dikali, betul ada yang tanah putih. Di sini. Akhirnya sore itu para pastor bersama dengan pewarta-pewarta yang ada kawal seluruh umat ke kampung-kampung mereka seperti stasi Galunggama, stasi Tanah Putih, stasi Mamba, Paroki Titigi, dan seterusnya hingga di Hitalipa.